Ya, hey, bagus, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Antobi. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan tutorial cara memasang variasi handle rem ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sebelum ke video selanjutnya, saya ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut ke tema, yaitu cara memasang handle rem ya, variasi. Ini yang punya motornya, tahun berapa ini motornya, Bang? Tahun 2012 ya? Oke, motornya katanya tahun 2012. Oke, cara pemasangannya seperti ini ya. Sebelah kiri sebelah kanan ya. Oke, cara pemasangannya kita buka dulu untuk ininya, pelbautnya. Kalau nggak dibuka ini susah ya bro untuk pasangnya, makanya kita buka dulu ini. Bautnya di sini, bautnya dia menggunakan kunci 8 ya. 8 pas. Kita buka bautnya. Oh, untuk atasnya juga sini. Tuh, ini ngejagain, Bro. Bentar, Bro, geser dulu. Tarik aja ya, ini. Ini handle variasinya ya, Bro ya. Ini yang bawahnya dia minta diganti biar lebih dinamis katanya. Oke, kita langsung aja pasang. Tinggal ini aja, Bro. Oke, kita masukin lagi. Setelah kita pasang lagi sudah setelahnya, ini untuk handle rem depannya ya, kita gunakan kunci T10 ya, biar cepat. Thank you.
kita gunakan di T10. Oke ya, untuk pemasangan handle rem sebelah kiri dan sebelah kanan sudah selesai. Tinggal kita rapiin ini nanti. Dan saya ingatkan lagi seperti biasa pada para subscriber dimanapun berada, like, komen, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.